banyak orang menjadi sombong karena kayanya. Tak selalu lagi mampu mengenal dirinya. Tak memandang sebelah mata orang miskin di sekitarnya. Apalagi kalau ia kaya dan penuh kuasa. Hidup bagaikan di telapak tangannya. Namun itulah kehancuran hidupnya. Karena ia tak berharga di depan banyak orang. Mungkin tak bisa melawannya, tapi sumpah serapa ditumpahkan padanya. Awas, jangan sampai kita punya segalanya, tapi sumpah serapa yang ada di sekitar kita. Doa celaka yang mungkin dinaikkan banyak orang akibat kesombongan kita. Memandang ke sebelah tragedi yang berbeda. Ada orang miskin yang tak lagi mampu berbangga diri. Ia kehilangan harga dirinya. Bahkan dia tidak lagi mampu menghargai nilai hidup ini. Bunuh diri selalu jadi cita-cita yang ingin digapainya. Ia marah bahkan kepada sang pencipta. Kegagalannya ditumpahkannya seakan-akan pencipta yang tak menolongnya. Ia tak mampu untuk memahami hidup ini kecuali menggerutu dan menggerutu. Bahkan ketika ada roti yang dimakannya, ia tak pernah mampu memahami dan bersyukur atasnya. Si kaya dan si miskin ada pada dua kutub yang berbeda, tetapi sama celakanya. Karena dua-dua tak menghargai hidupnya, sehingga si miskin pun tak memberi simpatik, sebaliknya rasa jengkel dari banyak orang di sekitarnya. Kaya tak bisa mengendalikan diri, itulah akibatnya. Miskin yang juga tak mampu mengendalikan diri terjerumus ke bawah. Yang satu terlempar ke atas jatuh berkeping. Yang satu terjun ke bawah hancur lebur. Semua hanya karena tak mampu menguasai diri. Bahwa sebetulnya hidup ini indah. Tak ada yang salah, kaya atau miskin. Yang masalah kalau Anda tak bisa mengendalikan diri. Bersama saya, Bigman Sirait.